ここにいて。Halo semuanya, kembali lagi di sini dengan saya Chandra. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Rurouni Kenshin Part 2 Kyoto Inferno. Film yang dirilis pada tahun 2014 lalu ini merupakan sequel pertama lanjutan dari film Rurouni Kenshin yang dirilis pada tahun 2012 lalu. Buat kalian yang belum nonton Rurouni Kenshin part pertama, linknya sudah saya simpan di deskripsi. Silahkan dicek dan ditonton. Sedangkan film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno ini berkisahkan tentang kembalinya seorang samurai pembunuh berdarah dingin dan mematikan yang bernama Shishio Makoto untuk menuntut balas kepada pemerintahan Jepang karena telah mengkhianatinya setelah ia membantu mengalahkan Shogunan Tokugawa pada pertempuran Toba Fushimi di era Bakumatsu beberapa tahun yang lalu. Namun langkah Shishio untuk balas dendam terdengar oleh Himura Kenshin, seorang legendaris Batosai sang pembantai yang kejam di masanya. Lantas bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita harus intro dulu. Pada malam hari, Saito Hajime memimpin pasukan kepolisian pergi ke tambang Setsu Hyogo untuk mencari seseorang bernama Shishio Makoto yang merupakan seorang pemberontak terkenal. Dulunya Shishio pernah bekerja untuk pemerintah membantu mengalahkan Shogunan Tokugawa pada pertempuran Toba Fushimi di era Bakumatsu pada beberapa tahun yang silam. Namun selesai pertempuran, dirinya malah dibakar hidup-hidup oleh pasukan dari pemerintahan. Atas pengkhianatan itulah Shishio kembali menuntut balas. Atas perbuatannya yang ingin menuntut balas, kini Shishio dicari-cari oleh pihak kepolisian. Saat sedang melakukan penyisiran, satu persatu anggota kepolisian dari anak buah Saito Hajime mati terbunuh, yang hanya meninggalkan Saito Hajime sendirian. Saito Hajime yang masih terus melakukan pencarian, akhirnya dia menemukan lokasi keberadaan Shishio, yang mana kini penampilan Shishio seperti manusia perban. Itu dikarenakan untuk menutupi luka bekas bakar yang ia alami. Di tempat tersebut, Saito melihat beberapa anggota kepolisian berhasil ditangkap dan digantung hidup-hidup oleh Shishio. Di sana, Shishio memberitahu Saito bahwa dirinya memiliki rencana untuk melakukan penaklukan pemerintahan Jepang sebagai balasan karena sudah mengkhianatinya pada masa lalu. Shishio juga sempat meminta agar Saito bergabung dengannya untuk menaklukkan pemerintahan Jepang. Tapi Saito menjawab dirinya tidak pernah mau menerima perintah dari siapapun. Mendengar jawaban tersebut, Shishio pun lalu menjatuhkan semua anggota polisi yang ia gantung tadi ke bara api yang sedang berkobar di bawah. Saito yang marah, dia pun melakukan perlawanan untuk membunuh Shishio, walau harus terlebih dahulu menghadapi anak buah Shishio. Saito yang sudah berhasil membunuh semua anak buah Shishio, dia pun berniat untuk menyerang Shishio. Tapi Shishio malah terlebih dahulu menjatuhkan sebuah bangunan yang menghalangi jalan Saito mengejar dirinya. Saito pun gagal membunuh Shishio. Di Kendo Dojo Kaoru, kini Kaoru sudah memiliki beberapa orang murid yang berlatih ilmu bela diri di dojonya. Setelah sebelum di film pertama, Dojo Kaoru tidak memiliki satu orang murid pun. Di dojo juga tidak hanya Kaoru dan adiknya Yahiko yang tinggal di sana. Tapi Himura Kenshin, Sanosuke dan Megumi pun juga tinggal di sana setelah pertarungannya dengan kelompok Kanryu di film pertama. Saat mereka sedang berkumpul, Himura Kenshin didatangi oleh Inspektur Kawaji dari pemerintahan dalam negeri.
Kedatangan Kawaji menemui Himura Kenshin untuk mengajaknya bertemu dengan Menteri Dalam Negeri bernama Ōkubo Toshimichi. Himura Kenshin pun bersedia pergi menemui Menteri Dalam Negeri tersebut. Setelah Sanosuke ikut bersamanya juga pergi bersama dengan Kawaji menemui Ōkubo Toshimichi. Sesampainya di kantor Menteri Dalam Negeri, Himura Kenshin langsung menanyakan maksud dan tujuan dirinya diundang datang ke sini. Ōkubo menjawab pihak pemerintahan butuh bantuannya untuk melacak Shishio serta semua bawahannya yang telah meneror Kyoto dan sekitarnya. Ōkubo juga menjelaskan asal-usul tentang Shishio kepada Himura Kenshin dan Sanosuke. Dulunya Shishio adalah seorang batosai sang pembantai sama seperti Himura Kenshin. Ketika Himura Kenshin terlibat dalam pertempuran di Toba Fushimi pada beberapa tahun yang silam, Shishio juga ada di sana untuk bertarung membantu pemerintahan melawan kelompok pemberontak yang disebut dengan pasukan Keshogunan Tokugawa. Shishio juga seorang samurai terbaik yang dimiliki oleh pihak pemerintah di kala itu, karena kemampuannya hampir sama dengan Himura Kenshin. Shishio pun dalam membunuh lawan-lawannya sangatlah kejam dan tanpa ampun. Dalam pertempuran tersebut, Shishio berhasil membantu pemerintah mengalahkan kelompok pemberontak. Walaupun sudah menang, Shishio tetap saja masih terus membunuh lawan-lawannya yang sudah tidak berdaya lagi. Itu karena sifat membunuh Shishio yang kejam tanpa ampun dan sangat brutal. Karena sifat Shishio yang tidak dapat terkendali, akhirnya pihak pemerintah harus membunuh Shishio juga di medan pertempuran. Karena takut suatu saat menjadi ancaman yang sangat besar bagi pemerintah. Setelah melihat Shishio yang terluka cukup parah dan sudah tidak berdaya lagi, akhirnya orang-orang dari pemerintah itu pun membakar tubuh Shishio. Namun tubuh Shishio tidak terbakar habis karena salju tiba-tiba turun yang membuat tubuh Shishio selamat dari api yang membakarnya. Dari itulah Shishio pun kembali hidup dan dia pun akan menuntut balas kepada pemerintah karena sudah mengkhianatinya. Dan kini Shishio telah merekrut tentara bayaran yang sangat sadis dalam membunuh untuk membantunya menaklukkan pemerintahan saat ini. Maka dari itu Ōkubo meminta bantuan Himura Kenshin untuk menghentikan aksi Shishio demi tetap terciptanya kehidupan yang damai di era Meiji saat ini, tidak seperti kehidupan di era Bakumatsu penuh dengan penderitaan. Namun Himura Kenshin tidak langsung memberikan jawabannya atas permintaan dari Ōkubo. Ōkubo pun memberikan waktu seminggu kepada Himura Kenshin untuk berpikir atas tawaran dari Ōkubo. Sepulang dari tempat Ōkubo, Sanosuke pun menceritakan mengenai pertemuan mereka berdua dengan Ōkubo kepada Kaoru, Megumi, dan Yahiko. Kaoru yang tidak ingin Himura Kenshin dalam bahaya, dia pun tidak mengizinkan Himura Kenshin untuk menerima tawaran dari Ōkubo. Tuan Ōkubo yang sedang melakukan perjalanannya mendapat serangan dari anak buah Shishio yang bernama Seta Sujiro. Seta diperintahkan Shishio untuk membunuh Ōkubo karena Shishio telah mengetahui jika pihak pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah berencana untuk melibatkan Himura Kenshin melawan Shishio. Ōkubo pun mati di tangan Seta. Sementara kusir Ōkubo juga harus mati setelah mendapat serangan dari kelompok samurai Ichiro Shimada. Kematian Ōkubo dan kusirnya mengejutkan warga sekitar. Termasuk Himura Kenshin juga merasa tidak percaya jika Ōkubo mati terbunuh dalam waktu yang singkat. Dari TKP pembunuhan, Himura Kenshin menemui Kawaji di kantor pemerintahan Menteri Dalam Negeri. Agar Himura Kenshin mau menerima tawaran dari Ōkubo sebelumnya, Kawaji mengajak Himura Kenshin ke suatu tempat. Di tempat tersebut, Himura Kenshin melihat beberapa mayat dari petugas keamanan pemerintahan dalam negeri yang mati dibunuh oleh Shishio. Kawaji mengatakan mayat-mayat ini Shishio kirim tadi malam agar bertepatan dengan kematian Ōkubo.
Kimura Kenshin yang melihat banyak keluarga korban menangis mengetahui orang yang mereka sayang sudah mati dibunuh oleh Sisio, dia pun mulai berpikir untuk menerima tawaran kerjasama dari pemerintahan untuk melacak keberadaan Sisio dan menghentikan aksi jahat Sisio. Di tempat tersebut juga Saito Hajime tiba-tiba muncul dari arah depan. Saito mengatakan ini adalah sebuah perang dan dirinya mengharapkan Kenshin dapat membantu pemerintahan. Dari tempat kantor pemerintahan Menteri Dalam Negeri, Himura Kenshin menemui Kaoru di tepi sungai. Kenshin memberitahu Kaoru bahwa dirinya akan pergi ke Kyoto untuk menemukan keberadaan Sisio dan secara tidak langsung menerima tawaran dari pemerintahan untuk bertarung melawan dan menghentikan aksi Sisio. Dari raut wajah Kaoru, dirinya sangat berat sekali untuk memberi izin kepada Kenshin pergi ke Kyoto untuk bertarung melawan Sisio. Karena Kaoru memikirkan keselamatan nyawa Kenshin dan tidak ingin melihat Kenshin menjadi pembunuh lagi. Himura Kenshin juga memberikan alasan kenapa dia harus menghentikan aksi Sisio yang kejam. Kenshin mengatakan saat dirinya berhenti menjadi pembunuh, ternyata Sisio menggantikannya. Oleh karena itulah Kenshin harus turun tangan agar tidak ada lagi pendekar semura yang menjadi pembunuh. Dan sebelum pergi, Himura Kenshin memeluk Kaoru sambil mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Kaoru yang tidak bisa berbuat banyak hanya bisa bersedih melihat kepergian Himura Kenshin yang kembali menjadi pengembara. Di dojo, Sanosuke marah-marah karena Himura Kenshin pergi tanpa membawanya. Kemarahan Sanosuke berlanjut sampai ke jalan. Di jalan, Sanosuke bertemu dengan seorang laki-laki bernama Shinomori Aoshi yang sedang mencari keberadaan Himura Kenshin. Sanosuke yang masih emosian langsung menyerang orang tersebut. Pertarungan mereka berdua tak sengaja dilihat oleh Megumi yang sedang mencari keberadaan Sanosuke. Dalam pertarungan tersebut, Sanosuke harus mengakui kekalahannya setelah Shinomori Aoshi berhasil menghajar Sanosuke hingga babak belur. Pertarungan mereka berdua pun berhasil dihentikan oleh Megumi. Kembali ke Himura Kenshin, saat sedang beristirahat di sebuah sungai, pedang Sakabatonya dicuri oleh seorang gadis yang berasal dari warga setempat. Gadis ini bernama Makimachi. Namun pelarian Makimachi sia-sia setelah Himura Kenshin berhasil merebut kembali pedang Sakabatonya. Makimachi yang kaget dengan kedatangan Kenshin, dia pun langsung menyerang Kenshin. Makimachi berhenti menyerang Kenshin setelah pedang Sakabato Kenshin terkeluar dari sarungnya. Makimachi kaget melihat pedang Kenshin memiliki sisi mata yang terbalik. Makimachi pun mengembalikan sarung pedang milik Kenshin. Setelah itu mereka berdua dikejutkan dengan seorang bocah laki-laki yang datang meminta tolong. Bocah laki-laki itu meminta tolong kepada Kenshin untuk menyelamatkan keluarganya dari kekejaman pasukan Sisio. Bocah itu pun membawa Kenshin dan Makimachi menemui kakaknya yang sudah sekarat. Kakak bocah itu meminta Kenshin untuk menyelamatkan desa mereka dari tindak kekejaman pasukan Sisio. Setelah menyampaikan hal tersebut, kakak bocah itu pun mati.
Keesokan harinya, bocah ini membawa Kenshin dan Makimaki pergi ke desa mereka. Sesampainya di desa, Kenshin melihat desa tersebut sudah hancur berantakan dan banyak rumah warga juga ada yang sudah terbakar. Selain itu juga kedatangan mereka dikejutkan dengan kedua orang tua bocah itu harus mati tergantung di sebuah pohon akibat dibunuh oleh pasukan si Sio yang kejam. Tak berselang lama, muncul kelompok pasukan dari si Sio. Satu orang dari mereka yang ingin menyerang Kenshin harus tersungkur setelah terkena hantaman pedang Kenshin. Setelah Kenshin memberikan kata sambutan yang tidak penting, dia pun langsung menyerang mereka semua. Baku hantam pun terjadi. Selesai menghajar semua anak buah si Sio, Kenshin pun mengajak bocah itu untuk menguburkan kedua orang tuanya yang sudah mati. Setelah Kenshin menurunkan jasad kedua orang tua bocah itu dari pohon, Seta, anak buah si Sio, tiba-tiba datang menghampiri Kenshin. Di sana, Seta membongkar identitas asli Himura Kenshin, yaitu Himura Batosai, namanya dulu seketika masih menjadi pembunuh bayaran yang sangat kejam, brutal, mematikan, dan sangat ditakuti oleh semua orang. Setelah membongkar identitas asli Kenshin, Seta pun mengajak Kenshin untuk bertemu dengan si Sio. Sesampainya di tempat tinggal si Sio, Kenshin mempertanyakan kenapa si Sio melakukan ini semua kepada warga desa setempat. Si Sio hanya menjawab dia hanya ingin memiliki desa ini. Kenshin juga mempertanyakan apakah si Sio melakukan ini semua karena ingin membalas dendam kepada pemerintah. Si Sio pun menjawab dirinya tidak mempersoalkan itu dan malah bersyukur. Dari kejadian itu dia belajar banyak hal tentang rasa percaya, rasa dikhianati, rasa mati akan dibunuh. Si Sio juga mengatakan akan membuat pemerintahan yang sekarang menjadi lebih kuat. Selesai mendengar ocehan si Sio, Kenshin lalu mengeluarkan pedangnya untuk mengajak si Sio bertarung. Tapi si Sio malah meminta Seta Sugiro untuk mewakilinya bertarung melawan Kenshin sebagai pemanasan. Setelah itu si Sio pun pergi. Sementara Kenshin harus bertarung dengan Seta Sugiro. Dalam pertarungan tersebut, pedang Sakabato milik Kenshin harus patah oleh pedang milik Seta Sugiro yang membuat Kenshin tidak bisa bangkit kembali untuk bertarung. Setelah pertarungan tersebut, Seta pun meninggalkan Kenshin sendirian di sana. Keluar dari tempat kediaman si Sio, Kenshin melihat bocah laki-laki yang bersama dengannya tadi diminta warga setempat untuk membunuh anak buah si Sio yang sudah mereka ikat sebagai balas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Tapi Kenshin berhasil menggagalkannya. Kenshin meminta agar bocah laki-laki itu tidak membunuh seperti kelakuan anak buah si Sio. Kenshin juga memberi nasihat kepada bocah itu agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Setelah itu, bocah itu pun menangis.
Di markas persembunyian Sisio, dirinya memerintahkan Seta Sujiro untuk mengumpulkan semua pendekar pedangnya karena Sisio akan segera melakukan peperangan dengan pemerintahan Jepang. Di dojo Kaoru, terlihat dirinya sedang latihan sendirian. Dari belakang, Megumi berusaha memberi nasihat kepada Kaoru agar tidak pura-pura dengan perasaannya tentang kepergian Kenshin. Megumi juga memberi saran kepada Kaoru agar dia segera menyusur Kenshin ke Kyoto sebelum terlambat dan menyesal. Dari dalam, Sanosuke tiba-tiba keluar untuk pamitan akan pergi menyusul Kenshin ke Kyoto untuk membantunya melawan Sisio. Sebelum Sanosuke pergi, Megumi memberikan beberapa obat untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di tubuh Sanosuke. Megumi juga menitipkan obat untuk diberikan kepada Kenshin jika dia nantinya terluka. Tapi Sanosuke tidak mau membawakan obat untuk Kenshin. Sanosuke meminta agar Kaoru sendiri yang memberikannya kepada Kenshin, yang artinya Sanosuke meminta Kaoru agar segera menyusul Kenshin ke Kyoto. Kenshin yang sudah sampai di Kyoto bertemu lagi dengan Makimichi di sana. Makimichi menawarkan tempat tinggal kepada Kenshin selama keberadaannya di Kyoto. Walau Kenshin sempat menolak, Makimichi tetap memaksa Kenshin yang langsung menarik tangan Kenshin untuk berlari ke sebuah penginapan. Di penginapan, Makimichi memperkenalkan Kenshin dengan pemilik penginapan bernama Okina. Okina pun lalu mempersilahkan Kenshin masuk ke dalam. Di dalam, Okina memperkenalkan dirinya kepada Kenshin bahwa dirinya adalah mantan ninja pengintai yang pernah bekerja untuk kesegunan Tokugawa, kelompok pemberontak yang pernah bertempur di Toba Fushimi. Okina pun memperingatkan Kenshin untuk berhati-hati dengan Shinomori Aoshi, orang yang bertarung dengan Sanosuke tadi. Shinomori Aoshi merupakan salah satu ninja pengintai yang sama seperti Okina. Diceritakan pada masa lalu, anak buah Aoshi harus mati di tangan kelompok kesegunan Tokugawa karena telah melawan perintah. Setelah gagal menyelamatkan semua nyawa anak buahnya, kini Aoshi memiliki tujuan hidup untuk menjadi orang terkuat di Jepang. Aoshi juga sedang mencari Kenshin karena Kenshin dianggap seorang legendaris Batosai sang pembantai yang kuat. Kenshin pun memberitahu Okina mengenai kedatangannya ke Kyoto bahwa dirinya sedang berusaha menghentikan aksi kekejaman Sisio. Sebelum Okina pergi, Kenshin meminta bantuan kepada Okina untuk mencari orang bernama Arai Saku, orang yang telah membuatkannya pedang Sakabato. Okina pun lalu memerintahkan pengawalnya untuk segera mencari keberadaan Arai Saku. Namun keesokan paginya, Kenshin menerima kabar bahwa Arai Saku telah mati beberapa tahun yang lalu. Dia pun lalu pergi ke kuburan Arai Saku. Saat di kuburan, Kenshin teringat masa lalunya bertemu dengan Arai Saku, di mana saat itu Arai Saku memberi Kenshin sebuah pedang Sakabato. Pedang Sakabato dari Arai Saku sebagai hadiah perpisahan kepada Kenshin yang telah berhenti menjadi pembunuh dan akan pergi mengembara ke Tokyo. Dari kuburan, Kenshin pergi mencari anak Arai Saku yang bernama Seiku Arai. Kedatangan Kenshin menemui Seiku untuk meminta Seiku membuatkannya pedang yang sama dengan buatan almarhum ayah Seiku. Tapi Seiku menolaknya dengan halus. Seiku beralasan di era baru sekarang pedang sudah tidak dibutuhkan lagi dan sekarang dirinya hanya bisa membuat pisau dapur untuk sehari-hari. Mendengar jawaban Seiku yang seperti itu, Kenshin pun pamit pergi. Belum lama kepergian Kenshin, rumah Seiku didatangi oleh Chou, seorang pendekar pedang anak buah dari Sisio. Kedatangan Chou untuk menculik anak Seiku yang masih kecil.
Seiko dan istrinya yang tidak bisa berbuat banyak, mereka berdua pun pergi menemui Kenshin untuk meminta bantuannya. Dengan segera Kenshin pun pergi ke tempat lokasi keberadaan Chou untuk menyelamatkan anak bayi Seiko. Sesampainya di sana, mereka berdua pun langsung bertarung. Di tempat lain, terlihat Kaoru memutuskan untuk menyusul Kenshin ke Kyoto yang ditemani oleh adiknya Yahiko. Dalam perjalanannya, Kaoru mendapat informasi bahwa ada dua orang samurai sedang bertarung di kuil. Kaoru yang curiga itu Kenshin, dia dan Yahiko pun langsung menuju ke kuil. Kembali ke pertarungan Kenshin. Pada pertarungan pertama, Kenshin berhasil membuat Chou terkapar. Tapi tak berselang lama, Chou bangkit lagi lalu menyerang Kenshin dari arah belakang yang membuat Kenshin terkena tendangan maut Chou. Seiko yang datang mencoba membantu mendapat hadangan dari Chou. Kenshin yang sudah habis kesabarannya, dia pun kembali melawan Chou dengan sarung pedangnya saja. Seiko yang melihat Kenshin bertarung hanya menggunakan sarung pedang saja, dia pun pergi mengambil pedang peninggalan ayahnya yang ia simpan di suatu tempat untuk membantu Kenshin mengalahkan Chou. Sementara itu, pertarungan Kenshin dan Chou masih terus berlanjut. Kenshin yang melihat Chou sudah tergeletak tak berdaya, dia pun pergi ke atas untuk menyelamatkan anak bayi Seiko. Tapi tiba-tiba Chou bangkit lagi lalu menyerang Kenshin. Dari arah depan, Kaoru dan Yahiko yang baru tiba kaget melihat Kenshin yang terjatuh dari atas bersamaan dengan Chou. Dari samping, Seiko juga muncul sambil membawa pedang untuk diberikan kepada Kenshin agar Kenshin mampu mengalahkan Chou. Setelah Kenshin mengalahkan Chou, pihak kepolisian pun datang untuk menangkap Chou. Sementara itu, Seiko dan istrinya berhasil mengambil kembali anak mereka yang diculik Chou tadi. Setelah pertarungan tersebut, Seiko memberitahu Kenshin bahwa pedang yang ia gunakan saat bertarung melawan Chou adalah pedang mata terbalik yang asli. Sedangkan pedang mata terbalik yang selama ini digunakan oleh Kenshin adalah pedang mata terbalik bayangan. Seiko pun memberikan pedang mata terbalik yang asli kepada Kenshin karena sudah membantunya menyelamatkan anak bayi mereka. Dengan senang hati, Kenshin pun menerimanya. Di markas Shishio, semua tentara-tentara bayarannya sudah berkumpul dan siap untuk menyerang pemerintahan Jepang di Kyoto. Shishio juga mengumpulkan 10 pendekar pedang terhebatnya untuk membantunya berperang. Di ruang tahanan, Saito Hajime dan kepolisian lainnya sedang menginterogasi Chou yang berhasil ditangkap tadi. Dari hasil interogasinya, pasukan Shishio akan melakukan penyerangan Kyoto pada tengah malam. Kenshin yang baru tiba di sana langsung diberitahu oleh Saito Hajime mengenai rencana Shishio. Tapi Kenshin tidak begitu percaya dengan informasi yang disampaikan Chou. Kenshin berpendapat tidak mungkin informasi yang sangat penting mudah dibocorkan kepada orang lain. Di penginapan Okina, mereka semua telah mendengar kabar bahwa Shishio dan pasukannya akan menyerang Kyoto saat tengah malam. Kenshin mengatakan jika ini dibiarkan maka semua orang akan mati. Okina pun langsung mengambil tindakan. Okina memerintahkan orang-orangnya untuk melakukan berbagai persiapan untuk melawan Shishio dan pasukannya. Dari pihak pemerintahan juga terlihat mereka semua sibuk mempersiapkan diri untuk berperang melawan Shishio. Beberapa dari anggota kepolisian juga sibuk mengevakuasi semua warganya ke tempat yang aman. Dari tim Okina juga, semua ninja pengintainya sedang mempersiapkan senjata-senjata perang mereka masing-masing. Termasuk juga Makemake ikut berperang melawan Shishio dan pasukannya.
Saat mereka semua akan pergi, Kaoru dan Yahiko meminta izin kepada Kenshin untuk ikut bersamanya menghentikan aksi Shishio dan pasukannya. Tapi Kenshin tidak mengizinkan Kaoru dan Yahiko untuk pergi. Saito Hajime juga memberi saran agar Kaoru dan adiknya tetap berada di penginapan demi keselamatan mereka. Tapi dari ninja pengintai mengajak Kaoru dan adiknya untuk ikut bersama mereka. Pada malam harinya, semua pasukan dari pemerintahan sudah siap di posisinya masing-masing untuk menyambut kedatangan Shishio dan pasukannya. Kaoru dan adiknya juga sudah ikut bergabung dengan ninja pengintai dari tim Okina. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya pasukan Shishio pun datang dengan membawa berbagai macam peralatan perang untuk bertempur melawan pasukan dari pemerintahan. Dan pertempuran pun terjadi. Kenshin dan Saito Hajime yang mendengar pertempuran sudah dimulai, mereka berdua pun langsung ikut bergabung dalam pertarungan. Di sisi lain, Kaoru dan adiknya Yahiko juga sudah mulai melawan beberapa anak buah dari Shishio. Sementara Makimachi dan ninja pengintai lainnya berhasil menggagalkan anak buah Shishio yang akan membakar beberapa rumah warga. Yang tak diduga-duga, Sanosuke tiba-tiba muncul datang membantu melawan pasukan Shishio. Kedatangan Sanosuke sendiri hanya diketahui oleh Kaoru dan Yahiko saja. Di penginapan Okina, Okina harus bertarung dengan Aoshi terlebih dahulu. Karena Okina tidak ingin Aoshi mengganggu Kenshin yang sedang bertempur melawan pasukan Shishio. Karena seperti diketahui, tujuan Aoshi hanyalah membunuh Kenshin. Di luar, Saito Hajime dan yang lainnya masih terus bertarung melawan anak buah Shishio yang berjumlah sangat banyak. Saat dalam pertarungan, nyawa Kaoru hampir saja mati dibunuh oleh anak buah Shishio. Tapi beruntung Kenshin segera datang menyelamatkannya. Setelah itu Kenshin pun kembali bertarung. Tapi kali ini Kenshin harus bertarung dengan orang yang memiliki penampilan sama seperti Shishio, yang mana itu merupakan perangkap dari Shishio. Kembali ke penginapan, di sana Okina dan Aoshi masih terus bertarung untuk saling mengalahkan satu sama lain. Sanosuke yang sudah selesai menghajar semua lawan-lawannya, dia segera mencari keberadaan Kenshin. Namun naas baginya, dia harus terjebur ke sungai setelah berusaha melewati sungai dengan sebilah bambu.
Di posisi yang lain, Maki-Maki bergegas pergi ke penginapan setelah mengetahui jika Aussie dan Okina sedang bertarung di sana. Sesampainya di sana, Maki-Maki melihat Aussie sedang bertarung melawan Okina, yang mana pertarungan tersebut Okina harus mati di tangan Aussie. Maki-Maki yang melihat Okina mati terbunuh hanya bisa tercengang saja. Sementara Aussie, setelah dirinya membunuh Okina, dia pun langsung pergi begitu saja. Di tempat pertempuran, Kenshin dan Kaoru masih terus bertarung melawan anak buah Shishio yang berpenampilan seperti Shishio juga. Terakhir, Sanosuke datang membantu Kenshin untuk mengalahkan anak buah Shishio. Dalam pertempuran tersebut, semua anak buah Shishio berhasil mereka kalahkan. Namun Saito Hajime berpendapat ini hanyalah jebakan dari Shishio. Karena saat pertarungan tadi, Shishio dan 10 pendekar pedangnya tidak kelihatan. Kenshin juga sependapat dengan Saito Hajime. Di tempat lain, tanpa sepengetahuan Kenshin, Kaoru terlihat sedang kelelahan seusai ikut bertarung tadi. Kaoru yang sedang minum air dari sumur tiba-tiba didatangi oleh Seta Sugiro yang langsung menculiknya. Kembali ke Kenshin, di sana mereka bertiga masih berdiskusi mengenai rencana apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Shishio. Berdasarkan pengamatan peta yang Kenshin lihat, mereka berpendapat bahwa tujuan serangan Shishio adalah Tokyo, bukan Kyoto. Mengetahui hal tersebut, Kenshin pun langsung pergi. Namun di jalan dia berpapasan dengan Seta Sugiro yang sedang membawa Kaoru. Kenshin melihat Kaoru diculik, dia pun sangat kaget dan langsung berusaha mengejar Seta Sugiro. Kenshin yang berhasil mengikuti jejak Seta Sugiro malah membuat dirinya tahu jika Shishio akan pergi ke Tokyo dengan menggunakan kapal. Kenshin pun berusaha menaiki kapal tersebut yang akan segera berlayar. Sampainya di atas kapal, Kenshin langsung bertarung dengan anak buah Shishio. Pertarungan tersebut baru berhenti setelah Shishio keluar dan menemuinya. Kenshin pun langsung menanyakan di mana keberadaan Kaoru. Kenshin meminta agar Shishio tidak melibatkan Kaoru. Shishio pun lalu meminta anak buahnya mengeluarkan Kaoru dari dalam. Kenshin yang melihat Kaoru diperlakukan tidak baik oleh anak buah Shishio, dia pun sangat marah. Kenshin semakin marah ketika Shishio akan meminta anak buahnya membakar Kaoru. Melihat perbuatan Shishio di luar batas, Kenshin pun langsung menyerang Shishio. Namun dihadang oleh beberapa pendekar pedang Shishio. Pertarungan mereka pun terjadi. Saat sedang bertarung, Kenshin melihat Kaoru dilemparkan ke laut oleh anak buah Shishio. Kenshin pun berusaha menyelamatkan Kaoru, tapi Shishio berhasil menghentikan langkahnya. Tak berselang lama, Kenshin berhasil melompat ke laut untuk menyelamatkan Kaoru. Tapi sangat disayang, Kenshin gagal menemukan keberadaan Kaoru di laut. Keesokan paginya, terlihat Kenshin sudah terdampar di sebuah pantai dengan kondisi yang sudah tidak berdaya lagi. Namun tiba-tiba seorang pria misterius datang menghampiri Kenshin yang terkapar. Setelah membuka pedang Kenshin, akhirnya pria misterius itu membawa Kenshin pergi. Dan filmnya bersambung.
Untuk kelanjutan filmnya akan saya upload beberapa hari ke depan, atau nanti kalian bisa cek linknya di deskripsi jika sudah tersedia. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton alur cerita film ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen channel YouTube ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.